falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan tentu kedua keluarga besar, baik dari keluarga pihak mempelai laki-laki yaitu keluarga besar Bapak Jaih ya almarhum, juga keluarga besar Sohibul Bait keluarga Bapak Haji Uning almarhum ya, serta Ibu Eti almarhum. Juga yang kami hormati dan kami muliakan para alimin ulama, asatidil kiram, hujajil kiram yang hadir semuanya di tempat ini. Mohon maaf satu persatu namanya tidak bisa saya sebutkan, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga tentu saja Bapak RT, Bapak Jaro yang hadir semuanya, termasuk Pak Ustaz Hasan atau Pak Amil Hasan selaku Amil Kampung Bambu Baru atau Rawabun yang saya hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah semuanya, khususnya tentu saja kedua mempelai yang berbahagia. Sebelum prosesi akad nikah, terlebih dahulu saya mohon izin untuk melaksanakan tugas kami selaku pegawai pencatat nikah dari KUA Kecamatan Pakuwadi. Pagi hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Kepala KUA untuk hadir melaksanakan pengawasan sekaligus pencatatan akad nikah pada pagi hari ini, yaitu hari Sabtu ya, tanggal berapa sekarang, 1 Juli 2023. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini berkas sudah didaftarkan ke KUA. Saya kira dari segi waktu pendaftaran sudah mencukupi ya waktu daftarnya, dan sudah kita cross check juga datanya, termasuk alhamdulillah di sini ada tanda tangan pengantin berdua, berarti hadir waktu daftar ya ke KUA, sudah diverifikasi langsung datanya, sudah dicocokkan. Jadi pada hari terakhir kemarin, hari Selasa sebelum libur, kita tunggu khawatir ada berkas susulan, ternyata tidak ada ya, berarti datanya sudah dianggap fix, sudah lengkap, sehingga pernikahan ini bisa dicatatkan secara negara di kantor urusan agama Kecamatan Pakuwadi. Dan selanjutnya juga sudah bisa di print out buku nikahnya, sudah dicetak, dan termasuk kartu nikahnya juga sudah jadi ya. Alhamdulillah sudah saya bawa semuanya ke pada saat ini. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, ringkas kalam saja saya runtut terlebih dahulu, tentu rukun-rukun nikah yang memang harus ada ya, pada acara akad nikah baik secara agama maupun nikah secara negara. Tentu saja pertama calon mempelai pria atau calon suami ya, nama lengkapnya sini Kang Jainuddin ya, betul ya, Kang Jainuddin bin Bapak Jaih ya. Kemudian calon istri rukun nikah yang kedua yaitu Maisaroh ya, binti Bapak Haji Uming almarhum ya. Maisaroh dengan Kang Jainuddin sebentar lagi mau akad nikah, mau menikah secara tertulis. Di sini sudah tanda tangan sih ya, secara tertulis N4-nya yaitu persetujuan pengantin. Nah, secara lisannya saya konfirmasi ulang, Kang Jainuddin dengan Maisaroh siap untuk nikah hari ini. Siap ya. Alhamdulillah ikhlas ridho ya atas keinginan bersama. Secara lisan dan tulisan sudah saya konfirmasi. Kemudian berdasarkan berkas juga yang kita terima, ada pernyataan dan sebagainya, keduanya saat ini masih bebas ya, tidak terikat pernikahan dengan siapapun. Jadi ke depan tidak akan ada yang menggugat pernikahan ini ya. Berikutnya saya konfirmasi mahar atau mas kawin yang akan diberikan, khawatir ada perubahan ya. Saya konfirmasi ulang, di sini sudah terdata yaitu berupa uang, betul ya, mengirim berupa uang yaitu 100.000 ya, dibawa mas kawinnya. Nah, dikeluarkan dah mas kawinnya ya. Nah, serahkan ke sana. Kantong saya nerima nih kalau saya ke saya. Salam masuk mah ya. Baik, maharnya sudah diserah terimakan. Selanjutnya saya cross check data walinya rukun nikah ketiga, yaitu di sini tertera yaitu Bapak Ishak ya. Kakak dari Maisaroh ya, kakak kandung ya, Maisak ya, yang paling tertua apa berarti ya, Maisak ya. Baik, wali sudah siap. Nah, kemudian yang keempat, berarti rukun nikah yang keempat,
saya catat terlebih dahulu saksi dua orang dari kedua belah pihak mohon dihadirkan. Dari mempelai laki-laki mangga satu orang ditunjuk, dari pihak perempuan satu orang ya saksi nikah ya. Dari pihak laki-laki Bosat ya. Dari pihak perempuan Pak Amil ya. Dari Hasan ya. Yusuf kalau jadi tahu ya. Jadi jet apa ya? Jet. Kelahiran Tangerang ya Ustaz ya. Tanggal berapa? 08/07 Juli tahun 90. Banyak rumah aja lah ya. Ya. Alamat Lampung, Tanah Merah. RT 0204. Desa sama ya, sama. Kabupaten Timur. Iya. Amir Hasan ya. Lahiran Tangerang 1002. Februari tahun 64. Lampung. Sponsor. Sarawak. Oke, baik, untuk saksi sudah saya data. Ini saksi administrasi karena memang datanya kita masukkan ke register kantor. Kemudian pada akad nikah ini disebut juga saksi khusus ya, karena memang punya tugas khusus, tugas spesial yaitu untuk mengesahkan ijab kabul nanti. Saya kira itu yang melengkapi berkas yang sudah didaftarkan ke KUA. Untuk selanjutnya ya kita mengingat waktu yang sudah memang disepakati ya, jam 7 lewat sudah. Sekarang kita ke acara pokok atau rukun nikah yang terakhir, ijab dan kabul. Ya saya serahkan ke walinya Aba Isap ya. Nikahin langsung Aba. Bulan penyai bayu untuk langsung bayar langsung. Wakil artinya ya. Baik, kalau begitu memang teknisnya mewakilkan. Selanjutnya terlebih dahulu berarti ya Mas Saroh ya minta izin wali dulu sama Pak Isak ya. Pegang tangan, sebutnya apa nih, kakak atau apa nih? Kakak ya. Jadi ya nanya ucapan saya bismillahirrahmanirrahim. Pak tegak Pak ya. Lihat majuan ya. Ada majuan, ada majuan Pak. Nah lihat ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Saroh, mohon maaf bila ada salah maupun dosa, baik disengaja maupun tidak. Bapak Saroh, mohon izin, mohon restu dari kakak untuk menjadi wali dan menikahkan Saroh kepada Zaid bin bapak dari Ahmad Kamil, bapak laki rupiah tunai. Ya Pak Isak diizinkan ya adiknya nikahnya. Saya mewakilkan kepada Bapak, tolong nikahkan adik kandung saya Maesaroh binti Haji Uming almarhum kepada Zainuddin bin Bapak Jaih dengan mas kawin berupa uang Rp100.000 tunai. Saya ikhlas ridho wakil kepada Bapak Khairul Umam. Iya apa sak ya, saya terima wakil walinya untuk menikahkan adiknya bernama Maesaroh. Ikhlas ridho wakil kalkulannya begitu ya saya terima. Tanda-tanda bapaknya apa?
Baik, hadirin rahimakumullah, kedua saksi yang saya hormati, kedua pengantin yang berbahagia. Demikian tadi ya izin wali dan taukil wali sudah kita laksanakan. Dalam hal ini Pak Ishak selaku walinya mewakilkan kepada saya untuk melaksanakan prosesi akad nikah ini. Baik, sebelum dibaca khutbah nikah, mungkin supaya lebih pas dicoba dulu kali ya pengantin ya. Apa mau langsung aja nih? Coba dulu. Pakainya halan apa nakdan? Halan ya. Baik, tangan saya ke bawah. Halan, langsung jawab ya. Ini contoh dulu latihan. Coba. Nah, coba dulu ya. Halan. Bismillahirrahmanirrahim. Robil tu nikah wata suhija maisaro binti haji bumi bimahril mazkur halan. Wah, besar cekap. Nikah haha gitu. Nikah ada dua kali. Ada. Ada. Kalau dia di rumah di dalam baru. Ya, sekali aja coba ya. Domira ada. Domira ada. Jelas. Ya. Zahir. Kalau enggak ada pakai domir boleh. Waktu naik. Bismillahirrahmanirrahim. Halan. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil tu nikah wa tazwija misaro binti haji umi bi mahril mazkur halan. Gitu ya. Baik. Oke. Ya. Sama aja ya modus itu juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان الله تعالى احل النكاح ونذب اليه وحرم السفاح واوعد العذاب الاليم عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالباءه وينهانا عن التبتل نهيا شديدا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فقرتي فليتسن بسنتي ومن سنة النكاح. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذين كبار كبار استغفر الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya Zainuddin ibna Ja'id. Ujawizuka ala ma'amrullahu ta'ala bihi min imsakim bima'rufin au tasrifin bi ihsan. Ya Zainuddin ibna Ja'id angkahtuka wa jawaztuka makhtubataka Maisarah binta Haji Ummi almarhum alladhi wakallani waliyuha ay alfa al-kabir bil mahrimi ati alfi rubiatin halan. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil tu nikah wa tazwija Maisarah binti Haji Ummi bil mahri al-mazkur halan. Kapan? Alhamdulillah. Barakallahu wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya yuqna
yuriyah soleha kurabainin walil islam walil nasi ajma'in birahmatika ya rahmah rahimin amin rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana ya allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.